Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi di video review jam kali ini. Kali ini saya akan review salah satu stok baru juga di toko online e-commerce saya. Jadi jam Homage ini mirip sekali bentuknya dengan Omega Seamaster. Jadi ini kita lihat lebih detail ya. Dialnya cukup rapi. Dia ada corak ornamen seperti garis-garis ini ya, kalau teman-teman bisa lihat. Dialnya ini kalau terkena cahaya di angle tertentu yang awalnya berwarna black jadi terlihat seperti silver dengan marker warna putih ya. Seperti ini. Ini bezelnya dan body cukup compact ya, di ukuran 40 mm. Jadi untuk tangan-tangan yang tidak terlalu besar masih enak lah pakai ini ya. Dengan rantai juga mirip dengan serinya si Master seperti ini. Dialnya sih, sorry, maksud saya untuk kelas buckle-nya polos. Modelnya dibuka seperti ini, lalu ditutup seperti ini. Nah, bisa kita lihat finishingnya cukup rapi. Nah, di bagian bezel ini juga ada pearl yang bisa ada lumnya, jadi nyala dalam gelap. Lalu di bagian body ini seperti biasa di bagian kanan ada screw untuk setting jam, dan modelnya screw-nya screw down ya. Longgarkan terlebih dahulu. Ternyata sudah ini kalau kita mau kencengin seperti ini, kalau kita longgarin tinggal berputar arah jarum jam, mau setting tanggal, setting jam seperti biasa. Itu. Nah, sedangkan di bagian ini angka jarum di antara jam 10 jam 11 kalau di Omega orinya kalau tidak salah sih untuk mengeluarkan udara ketika kita setelah berenang ya atau diving ya. Kalau teman-teman yang lebih tahu bisa visi saya di kolom komentar. Cuman kalau untuk di jam Homage ini dia cuma variasi aja sih, tidak bisa diputar juga tidak bisa dibuka sebagai pemanisnya. Lalu untuk bezelnya ini bisa diputar tapi hanya satu arah ya, bukan berbalikan arah, sama seperti model-model jam Submariner ataupun Yachtmaster di video saya sebelumnya. Seperti ini masih agak keras karena bagian bawah ada sealnya. Oke, nanti akan saya sertakan juga foto detailnya, foto close up serta fitment di tangannya. Kalau teman-teman barangkali ada yang suka atau berminat dengan jam ini, bisa mampir ke link yang saya sertakan di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap patuh pada prokes. Sampai jumpa.